Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita dah di episod yang ketiga. Untuk episod yang pertama, kita ada apa tu share dalam slot tanya teller ni, kita share design apa yang sesuai untuk newbies. Untuk dan episod semalam, kita ada share macam mana kita nak ambil ukuran yang betul supaya si pemakai ataupun kita sendiri yang pakai baju tu rasa selesa. Tapi ada part yang agak kritikal. Antara part yang kritikal dalam ambil ukuran ni biasanya bahagian ketiak ni lah. Okay. Ada yang kata problem yang biasanya kita student hadapi ialah bila dia lukis dah okey, tapi bila dia nak cantum antara lengan dan badan tu kadang-kadang tak ngam. Sama ada lengan yang kecil ataupun lengan tu yang terlebih. So dia tak ngam dekat bahagian ketiak. Lepas tu lagi problem dia bila kita pakai baju, kadang-kadang kita rasa ketat dekat bahagian ketiak tu, dan bila kita apa macam peluk badan kita kan, rasa macam ada something lah, macam tak dapat nak lepas. Dan bila kita ada juga situasi dia, bila kita buat lengan straight macam ni, kadang-kadang kita rasa macam ada gelembung sikit dekat sini. Ha, jadi macam dia tak sedap lah bila pakai. Dan lagi satu problem ialah kadang tu bila orang nak angkat tangan dia tak lepas. Sebab itu adalah masalah bahagian ketiak lah sebenarnya. Contoh eh, contoh kalau kita pakai biasanya kot lah macam ni. Ya, Abel pakai sekejap sebab nak tunjuk kat you all. Cara kita buat pola untuk baju biasa berbeza dengan cara kita buat pola untuk kot. Okay, kalau baju biasa dia ada formula yang kita biasa gunalah. Especially kita nanti tailor akan terangkan bahagian pangkal lengan. Ini efek bila kita tersilap ukur bahagian pangkal lengan. So kalau baju biasa, kita boleh angkat macam biasa je. Tapi kalau coat atau blazer, bila kita angkat, nampak tak dekat sini, dia macam terjongkit sikit. Dia tak habis. Bila kita angkat habis tu, dia jadi tak cantik baju dia terangkat. Terangkat dia terangkat tinggi lah, tak macam baju biasa. So kita terpaksa buka butang ni, baru kita boleh angkat sampai atas. Itu sebab masalah kiraan pangkal lengan. Pangkal lengan kita tu terlalu besar. Kan Mai? Pangkal lengan kita terlalu besar, so kita tak selesa untuk angkat tangan lah. Okay, so itu antara part yang kita nak share, nak jawab soalan-soalan student kita dalam live hari ni. So, sebelum tu Abel akan perkenalkan, ini adalah tailor yang Puan Zubaida. Puan Zubaida ni tailor di Able Tailoring. Beliau yang akan terangkan dan menjawab soalan student mengenai macam mana kita nak kira bahagian pangkal lengan kita tu. Okay. Tapi sebelum tu dia ada tips yang semalam kita dah highlight dah tips ni. Tips cara nak ambil ukuran pada ketiak dan pada lengan supaya bila kita angkat tangan ataupun kita gerakkan tangan kita, lengan baju kita tu tak nampak singkat sangat. So macam mana tu? Okay, kita tunjuk sikit lah, ulang balik untuk yang semalam part bahagian sini ya. Yang ini kita akan ukur pada bahagian pangkal ketuk pangkal ketiak eh. Ketai tapi dia ada cara dia. Dia tak boleh straight saja, dia kena tarik. Tarik kan? Dia kena tarik bulat kan. Supaya kita betul-betul ukuran lengkuk. Dia bukan straight ya. Dia bukan straight tapi dia masuk sikit. Dia bukan macam ni. Dia bukan macam tu. Macam ni dia longgar kan? Dia kita nak cari dia punya ketat untuk lengkuk. Sebab ni bahu kita kat sini kan. Aku nak buat bahu kita untuk menyambung badan dengan ketiak. Jadi kita buat kat sini lah. Jangan kat sini pula. Kat sini dah kira besar longgar kat sini. Okay. Yang ini 16. Kita akan tambah 3 eh. 16 jadinya 19. 16 kita tengok ya. Kita tengok macam ni. Ni dia punya pelonggaran ni lah. Nampak. Sini. So kita selesa. Kita yang kena ukur ni kita cakap okey. So selesa lah dengan kelonggaran tu.
Okey. Lepas tu ha yang ini pun ada tips juga. Kita tak boleh nak ambil macam mana? Contoh kat sini kita ambil 21. Kalau ni lurus kan? Kita bengkokkan. Kita kena bengkokkan sikit supaya nanti Ni dah 22. 22. Supaya nanti kalau bila kita pakai baju tu, kita tak adalah bila kita buat pergerakan kan dia nampak macam singkat-singkat. Jadi cantiklah masih terletak. So tips untuk nampak dia terletak walaupun kita tengah buat kerja, suruh masa kita ambil ukuran tu, suruh dia bengkokkan sikit. Ataupun kita kur mesti bawahnya lah. Bawah tulang, tulang pergelangan tu. Okay, so kita hari ni since kita nak tackle part bahagian sini supaya lebih selesa, so kita hanya tunjuk ukuran bahagian sini. Bagi sesiapa yang nak tengok cara ambil ukuran daripada bahu, macam nak ambil ukuran dada, pinggang, punggung, rujuk episod episod tanya tailor episod kedua yang semalam. You all boleh tengok dekat Facebook Able Tailoring. Sekejap Abel akan off camera sekejap sahaja untuk tarik kamera tu ke atas table, untuk view table. Jadi you all jangan keluar dari live. Sekejap saja Abel akan tutup kamera sekejap dengan mic sekejap untuk tarik kamera dekat atas meja, okay? So jangan leave live dulu, sekejap saja. Okay, so kita dah bawa kamera ke on table. So sekarang ni kita nak tunjuklah teknik sebenar yang sepatutnya kita lukis pada bahagian lengkuk ketiak badan dan juga lengkuk lengan. Okay, Puan Zubaidah akan tunjukkan cara. Tapi sebelum tu kita akan tunjukkanlah ukuran yang kita dah ambil. Sekejap ya, Abel ambil kertas lain. Okay. Ini contoh-contoh ukuran yang kita ambil. Ketat dan longgar. Ibu ni. Okay. Contoh kita ada bahu 14. Contohlah yang ini contoh ukuran saja. It depends on you all. Kalau you all ambil ukuran badan, tengok ukuran badan yang you ambil lah . Okay, bahu 14. Lepas tu lagi? Dada. Bahu ke dada 8. Lepas tu ambil lah. Turun bahu. Satu. Lepas tu lagi? Keliling dada. 32. Campur 3 kelonggaran dapat 35 bahagi 4 dapat 8 3/4. Dengan ketiak kita dah ukur tadi 16, campur 3 kelonggaran jadi 19. Bila kita buat pola kita kena bahagi 2 jadi 9. Customer sama ada dia nak besar ataupun kecil. Yang ni kita try ambil 11. Okay. So bila kita dah ambil ukuran badan macam ni, apa pertama sekali yang kita perlu buat? Okay. Kita buat bahagian badan dulu sebab kita nak dulu pastikan lubang ketiak kita berapa . Okay. Nak kat sini? Sini. Nampak. Kat sini. Kita buat pola, kita pastikan kita punya segi ni sama Sebab tu kita gunakan pembaris L. Kita guna pembaris L. Lepas tu gariskan dulu. Ada marker dia tak nampak.
Lepas tu kita dah tahu kita punya turun bahu kita lapan. Pekat ke? Tak nampak kan? Kita ambil bahu dulu. Bila kita macam ni, kita tak payah angkat dulu. Kita dah tahu bahu kita 14 bagi 2 dapat 7. Yang bawah ni kita akan turun dengan 7 juga. Kita buat titik-titiknya je. Macam tu. Kemudian bahagian leher kita buat simple je. Kita sekarang kita nak tunjuk pada bahagian ketiak kan. Jadi kita try macam ni saja dulu. Bahagian leher kita akan terangkan pada part yang lain. Okay. So bila kita dah ambil ukuran tu, kita perlu settlekan bahagian badan dulu. Jangan terus pergi dekat tangan. Kita better selesaikan badan dulu. Tapi disebabkan hari ni kita tak nak touch on problem dekat leher, kita nak touch problem dekat ketiak. So kita focus on this part dulu sajalah. So ambil pembaris L, garis, lepas tu bahu. Bahu kenapa kita bahagi dua? Sebab kita sebenarnya buat separuh badan saja. Untuk pola kita buat separuh badan je. So kalau dia punya bahu dia 14, kita bahagi dua dapat 7. So gariskan daripada sini sampai sini 7. Lepas kemudian tu kita akan turun 1 inci. Berapa? 3 suku ataupun setengah. Tengok badan, saiz badan budak. Saiz badan budak lah. Kalau untuk kanak-kanak dia kecil sikit lah. 3 suku. Mm-hmm. Kalau untuk dewasa turun bahu 1. Kalau untuk plus size? 1 suku macam tu lah. Kalau untuk plus size badan yang besar sikit 1 suku dah okey dah. So kita turun bahu. Okey, daripada sini? Daripada sini ke bawah kita akan turun ikut kita punya ketiak dia. Ketiak dia 16 bagi 3, campur 3, 19 bagi 2, 9.5. Tapi kita try tolak 1 inci, kita turunkan 8. Ini kita boleh adjust ya nanti. Nanti saya akan terangkan macam mana ni adjust. Ini kiranya macam bahu ke dada lah. So bahu ke dada ni kita boleh ukur macam mana nak ambil ukuran bahu ke dada ni? Kita tengok ketiak dia. Ketiak dia 9.5, kita try tolak 8 dulu. Nanti kalau kita dapat ukuran keliling 9.5, kita adjust lah. Kalau tak dapat lah. Ini kita terus ambil ukuran dada dia. Dada bagi 4 eh. Ukuran dada 32 campur 3 bagi 4. Jadi 8, 3 suku. 3 suku kat sini. Keliling dada dia ketat 32. Tambah longgar 3 inci. Macam semalam kita ada terangkan kenapa kita tambah 3 inci. Sebab yang ini kelonggaran yang normal lah. Kelonggaran yang normal kita tambah 3. Kalau nak fit sikit kita tambah 2. Kalau nak longgar tambah, boleh tambah sampai 4. Jadi untuk baju ni kita testing, kita buat yang kelonggaran normal kita tambah 3. So formula ni lebih mudah. Bila kita ambil ketat, tambah longgar siap-siap, baru bahagi 4. Lepas tu kita dapat value yang kita nak lah. Lepas tu kita akan ukur 8, 3 suku. Okay. Yang ini kita bahagi 2. 7. Kita bahagi 2 dalam 3.5. Okay, kita bahagi 2 selepas kita turun bahu. Selepas kita turun bahu, garisan ni yang kita akan bahagi 2. Kemudian kita akan masukkan 1/2 inci. Ada yang masukkan 3 suku inci. Ataupun 1/2 inci. Okey. Kalau untuk biasa, untuk kanak-kanak pun sama. Untuk kanak-kanak pun sama, masuk 1/2 inci. Yang ini nanti kita nak belok eh. Kita tanda dulu. Masuk 1/2. Ini tapi buat garisan. Untuk dewasa pun boleh masuk 1/2. Kalau badan dia gempal sikit untuk plus size, boleh juga. Boleh juga. Tapi kalau misalnya badan dia kecil, dia punya sini dia tak ada daging kan, kita boleh masukkan 3 suku. Okay. Sebab kita nak ngelakkan gelembung kat pada bahagian ketiak tu. Okay. Sebab gelembung dekat bahagian ketiak tu kurang. Sebab kurang keruk. Kurang keruk. Jadi kalau kadang-kadang kita beli baju siap ataupun tailor buatkan baju kita, mungkin ada kesilapan sikit. Bila kita pakai tu, kita luruskan tangan. Kita luruskan tangan, dia macam kita nampak dia macam menggelembung sebab terlebih kain. Terlebih kain, dia gelembung sikit sebab kita kurang keruk. Jadi kalau orang tu kurus ya. Orang tu kurus macam mungkin dada dia tak besar, kita boleh masukkan 3 suku. Yang ini separuh, 1/2. Kita kalau nak
Keruk suku lagi boleh masuk 3 suku lah. Kemudian daripada point sini ke point dada yang bagi 4 tadi, kita akan gunakan pembaris L. Kita akan sentuh dia. Yang ini, point ni, dengan point ni kita akan sentuh. Tapi kita jangan tanda dulu sebab kita nak pastikan kita punya ukuran ketiak kita dapat 9.5. So kita letak dulu pembaris tu dekat sini. Kemudian kita akan ukur ini yang mustahak sekali kita kena ukur. Okay. Yang ni macam kata dapat 9, kita adjust sikit sampai kita dapat 9.5. Okay, ukur daripada yang turun bahu tu, lepas tu sampai lengkuk-lengkuk tu. Ini dapat, kalau kita dapat 9, kita nakkan 9.5. Kita kena turunkan sedikit. Yang ini tak ada efek pada, pastikan dia tak ada efek pada dada. Ini garisan dada, kita akan turun. Turun macam ni. Kita ukur sekali lagi. Oh, kiranya macam ni. Kalau bahagian dada tu kita dah ukur, contoh ini bahagian dada kita ukur macam ni lah. Kita straightkan. Straightkan dia. Kan daripada dada ni kan ketat tambah longgar bahagi 3 dapat ukuran 8.3 suku. So kita gariskan dia dulu sebabnya kita akan adjust dia punya paras dada ni, boleh adjust ke bawah atau ke atas depends on lengkuk ketiak kita. Kalau lengkuk ketiak kita tadi tu kita ukur dia dapat lebih. Contoh macam kita nak, mungkinlah kita nak 8 tapi dapat 8.5. So pendek kan, atas kan sikit supaya dia dapat 8. Okay, dapat So kalau kita ukur, kita nak contoh kita nak 8 tapi kita dapat 7.5. So macam mana nak dapat 8? Kita turunkan paras paras dada ni supaya lengkuk tu boleh jadi besar sehingga dapat 8.5. Tapi make sure dia punya garisan ni tak berubah. Kita cuma nak ubah dia punya paras dada saja, ke bawah kan ataupun ke atas kan. Depends on kita punya lengkuk yang kita nak lah. So yang ini jangan ubah sebab yang ini adalah ukuran untuk dada. Dia tak nak efek pada dada Okay, yang tadi kat contoh sini. Contoh tadi kita dapat, bila kita buat macam biasa kita dapat berapa 9. Tadi? 9. Kita nak 9.5. Okay, so kita turunkan supaya dia punya lengkuk tu lebih besar. Lebih ikut apa yang kita nak lah. Okay, kita dapat 9.5 kat sini. Bila kita dah pastikan ukuran tu dapat, barulah kita belokkan. Baru belokkan. Okay. So itu antara teknik yang kita juga ajar dalam kelas supaya student tak macam banyak sangat. Kadang-kadang ada student tu kan dia ambil gambar dekat kita, dia tunjuk, cikgu betul tak? Tapi gambar yang dia bagi tu banyak sangat line dekat sini. Kita pun tak tahu macam mana nak tick dia punya line yang betul. Jadi kita ajar student, okay, before you garis you punya line tu guna marker ataupun pencil, letak saja dulu. Letak je dulu pembaris L ni, tak payah nak guna pembaris apa-apa ke yang fancy-fancy. Pembaris L pun sangat banyak membantu. You just letak saja sini, ukur daripada point yang turun bahu terus ke lengkuk ni guna tali tape saja. Bila you ukur, okay, ingat tadi habis ulang balik. Kalau mula-mula you punya initial line, initial tu maksudnya garisan yang you mula-mula lukis tu dekat bahagian sini. Kita biasa lukis pakai pensel saja sebab dia tak tetap. Garisan ni akan berubah sama ada dia akan naik sikit atau dia akan turun sikit, depends on kita punya lengkuk. Okay. Kalau mula-mula kita guna garisan ni, kalau kita guna garisan ni kita dapat kurang. Maksudnya mungkin kita nak 9.5 tapi dapat 9. So macam mana? Of course kita kena besarkan. Cara nak besarkan, turun saja paras paras dada ni sedikit ke bawah tanpa ubah garisan merah ni. Garisan merah jangan ubah. So bila kita turun ke bawah, so kita punya lengkuk tu dah jadi lebih besar, iaitu menyamai ukuran yang kita nak lah. Kalau kita dapat kecil, kurang, kita dapat besar daripada ukuran yang kita nak, naikkan supaya dia kecil sikit. Tapi biasanya beza antara turun dan naik ni tak beza sangat lah. Dan ukuran merah ni jangan ubah apa-apa. Itu antara tips yang kita bagilah. So tak adalah you nak trace banyak kali dekat sini, tak apa.
So letak saja, ukur dulu is it okay atau tak okay. Ha, then kalau you dapat okay baru you gariskan dia punya lengkok. Okay, tadi saya test 8 ya. 8 tak dapat. Jadi kita pastikan yang 9.5 ni tolak 1 jadi 8.5. 8.5. Jadi turun dia 8.5 lah. Jadi turun sikit kan? Ha, okay. Okay, so selepas kita buat bahagian badan, baru kita buat bahagian ketiak. Okay, so untuk bahagian ketiak, okay sekejap ya. Okay, so you all dah nampak dia punya tips dan teknik. Sekejap lagi kita akan sambung bahagian lengan. Jadi kepada sesiapa yang baru, saya baru pertama kali join live ni, selamat datang. Sebab kita insyaAllah akan cuba konsistenkan kita punya live sharing Tanya Taylor setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.30 pagi. Jadi bila kita dah settlekan semua kerja, dah settlekan anak-anak dah pergi sekolah tu, okay. Then kita duduk boleh join live. Dekat live ni kita menjawab soalan-soalan student kita, sambil-sambil kita nak share dengan mereka yang belum jadi student kita pun dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kepada sesiapa sementara nak tunggu kita sambung bahagian tangan, okay, kepada sesiapa yang berminat untuk join kelas jahit online kita atau dapatkan buku manual merajah pola, boleh tunjuk sikit sementara kita nak sambung bahagian lengan. Kita nak bagi tips ni, jangan keluar live kita nak bagi banyak tips dekat untuk bahagian lengan, untuk kita dapat keselesaan bahagian lengan lah. Sebabnya kebanyakan student kita memang ada masalah, ramai yang baru-baru nak join kelas dia akan ada masalah tu. Jadi sementara tu habis tunjuk sikit. Kalau dekat Able Tailoring kita ada kelas online dan juga buku merajah pola. Jadi siapa-siapa yang baru nak belajar menjahit, jadi Abel sangat syorkanlah you all dapatkan buku yang best ni. Kalau Abel dapat tunjuk sikit, okey. Ini adalah contoh kandungan buku merajah pola. Okey, kita ada dalam buku ni ada 20 design dan setiap design kita bagi contoh, kita bagi gambar ni Abel tunjuk sikit. Okay, dalam ni dah ada contoh gambar baju siap untuk semua 20 design. Ada baju kanak-kanak, dewasa, wanita. Jadi you all boleh rujuk dekat bahagian sini. Contoh Abel ambil. Contohnya kalau you all baru nak belajar menjahit, mungkin you macam dalam episod pertama kita terangkan apa design yang sepatutnya kita boleh showkan kepada orang-orang yang baru nak belajar menjahit. Abel sangat showkan you all jahit baju yang simple-simple je. Contoh macam jubah A-line. Contoh dalam buku ni ada picture, gambar contoh baju dah siap. Jadi kalau you rasa macam nak buat jubah macam ni lah, lepas tapi you tak dapat figure dia punya gambar, so you boleh rujuk dekat dalam buku ni. So ada contoh gambar baju siap, lepas tu carta ukuran standard. Carta ukuran standard yang kita beri dalam buku ni dia ada style sikit. Kita ada ajar style Able Tailoring, which is dekat dalam carta ni sangat sesuai untuk newbie sebab kita ada tunjuk bahagian tambah ketat tambah longgar. Jadi newbies boleh tahu berapa inci kelonggaran yang sepatutnya kita tambah untuk design A-line sebab dia berbeza. Macam semalam kita ada terangkan juga, untuk sesiapa yang terlepas episod semalam boleh follow page Facebook Able Tailoring dan lepas live ni you boleh scroll sikit ke bawah dan tengok episod yang kedua. Kita ada tunjukkan contoh dekat sini untuk macam tadi kan kita terangkan bahagian dada ketat tambah longgar dah siap dapat value, baru bahagi 4 baru senang sikit you nak lukis pola, berbanding you ambil ketat you bahagi 4 baru nak tambah kelonggaran dia macam messy sikit lah. So teknik dekat kelas kita cakap ketat tambah longgar, siap-siap you dah tambah longgar baru bahagi 4 lepas tu dapat line ni. Okay, sama juga dalam buku ni, sebab tu dalam buku ni ikut carta yang kita sediakan,
Contoh yang keliling dada untuk S, mungkin you nak, tak nampak sangat dekat dalam skrin tu, tapi I akan bacakan sikit. Contoh yang keliling dada S, 32 tambah 3. Jadi you tahu 32 tu ialah ketat tambah 3 kelonggaran. Sebabnya macam Abel cakap tadi, kelonggaran dalam setiap design tu berbeza. Kalau macam baju Melayu lelaki, kita akan tambah 6 nombor-nombor genap lah. Macam 8 sampai 8 kita boleh tambah dia. Sebabnya orang lelaki ni dia suka pakai yang loose sikit. So dalam setiap design kelonggaran dia berbeza. Jadi kita tekankan dalam buku ni supaya bila you siap siap buat baju, tak adalah macam bila orang lelaki pakai dia rasa macam sempit pula kan. Sebab style orang lelaki dengan perempuan lain. So you kena tahu benda tu. Dan sebelah sini pula kita side to side. Kalau buku ni senang, habis sangat-sangat suggest untuk newbies yang baru nak belajar menjahit. Sebab apa? Sebab pertama dia ada contoh gambar. So you boleh pilih design apa yang you nak tackle dulu awal-awal you nak belajar menjahit. So contoh gambar ada dekat sini. Lepas tu carta ukuran ada dekat sini. In case lah, sebab kita ada ramai student yang bila dia mula-mula ambil ukuran, dia tak pasti sama ada ukuran yang dia ambil tu logik ke tak logik. Sometimes kita rasa macam betul ke tak kita ambil ukuran ni kan. Jadi apa yang kita bagi dalam buku ni sangat membantulah. So you boleh tahu especially bahagian dada, pinggang dan punggung. So you tahu you dekat kategori yang mana. So kalau macam Abel dekat kategori M. So kalau M tu Abel tahulah ukuran apa yang sepatutnya kita dapat. Kalau kita dapat nombor tu macam pelik je kan. So kita ukur balik. So kita boleh on track, orang kata kan. So dia tak ada tersilap ambil ukuran. Sebab bila kita tersilap ambil ukuran, kita nak merajah pola tersilap, buat baju pun tak selesa. Okay, so first part yang newbies perlu tahu ialah cara ambil ukuran yang betul. Lepas tu dia side to side. And then one more thing, dekat sini kadang-kadang kita tak tahu berapa meter kita perlukan untuk setiap design. Jadi contoh design dengan anggaran meter pun ada dekat bawah setiap label ukuran. So you boleh rujuk. Dan teknik yang kita gunakan dekat Able Tailoring ni ialah replace. Maksudnya pergantian. Pergantian ni lebih mudah untuk newbies faham. Sebabnya contoh kalau dekat sini, contohlah tadi kita ambil keliling dada. Keliling dada ketat 32 tambah 3, kita dapat some value, baru kita bahagi 4. Betul tak? Dan dekat dalam buku ni pun guna teknik yang sama. Kita guna dua colour. Satu merah dan biru. Yang warna hitam ni sepatutnya warna merah lah dalam buku. So kita buat teknik replace di mana you hanya perlu ganti ukuran yang siap longgar ni. So you tahu ketat tambah longgar nak bahagi berapa. So dekat dalam buku tu dia ada formula tetap. Formula tetap tu dalam tulisan warna merah. Tulisan biru je you kena ubah mengikut ukuran badan. Jadi dia lebih senang. Sebabnya sebelum ni kita pernah jumpa buku yang kita tengok dia akan tunjuk A ke B berapa, C ke D berapa. Jadi nak cari student kita ada beritahu bila dia orang beli buku yang ada point-point, banyak point ni memang membantu, tapi untuk yang baru-baru nak belajar menjahit, dia orang jadi keliru sikit. Nak cari point pun macam menjajah. So nak masukkan formula pun agak makan masa lah. Jadi sebab tu kita buat formula yang baru dalam buku ni. Ada tulisan merah dan biru. Tulisan biru sahaja yang ubah. Tulisan merah itu formula tetap untuk semua size. Jadi sangat mudah lah. Buku ni ada 20 design. Kanak-kanak, dewasa, wanita dan lelaki. Okay. So nanti Abel akan terangkan lagi tentang buku ni. Siapa-siapa yang nak masuk kelas dan dapatkan buku ni boleh contact nombor yang berjalan dekat screen you all sekarang ni. Okay. Ada nombor Cikgu Finas. Cikgu Finas akan bantu you cara untuk dapatkan buku dan juga join kelas jahit kita. Okay, so sekarang ni kita sambung dengan Puan Zubaidah, our tailor di Able Tailoring. Kita dah siap bahagian badan. So sekarang ni kita nak settlekan bahagian lengan yang bagi Abel ramai juga yang tanya macam mana nak lukis bahagian lengan supaya bila jahit dia ngam-ngam dengan lengkuk di badan dia. So tadi lengkuk ni berapa? 9.5.
9.5. Tapi dia ada beza depan dengan belakang. Sekarang saya akan tunjukkan pada bahagian belakang. Belakang dia kita akan keluarkan sedikit. Kalau tadi kita masukkan setengah, yang pada bahagian belakang kita masukkan suku saja. Yang warna merah ni pada bahagian belakang. Tapi poin dia tetap habis dekat tempat yang sama. Okey, kenapa kita masukkan setengah untuk depan dan suku sahaja untuk belakang? Kenapa? Sebab bila kita kaut buat pemeluk ke hadapan, kita tak ada rasa tengkang. Okey. Sebab like satunya sebab mungkin kat depan ni apa kita nak macam curve tu cantik lah kan. Ha, jadi yang ini yang belakang memang masuk sikit dan masalah okey, tips untuk badan plus size. Semalam kita ada terangkan untuk plus size, kita ada cakap semalam kadang-kadang kita tak perlu masuk pun benda ni, betul kan? Okey, cuba tunjuk sikit. Kita ambil poin yang tegak ni, kita terus saja. Dekat poin yang sama dengan bahagian depan. Sebab apa? Sebab bahagian belakang untuk orang yang plus size dia akan ada macam daging sikit bahagian belakang. Jadi kita nak elakkan dia rasa macam tak selesa. So kita hanya terus straight, tak payah masuk setengah atau suku, straight saja, terus belok. Ha, macam tu. Kalau depan memang kita masuk setengah lah. Untuk belakang masuk suku saja. Untuk orang yang plus size, straight, belok. Okay. So itu ada tips sikit dekat situ, so boleh take note. Okay, sekarang ni kita pergi ke bahagian lengan. Okay. Bahagian lengan sama juga ya, kita buatkan ni kita gunakan pen merah. Okay. Untuk tangan ya. Kita buat garisan. Ini garisan labu tangan ya. Labu tangan yang ini adalah turun ketiak kita. Untuk dapatkan point hujung labu tangan sini ke sini, kita ukur contoh 21 ke 22 ikut labu tangan customer. Yang masalah selalunya pelajar dia akan tanya berapa berapa inci kita nak dapatkan jarak antara point sini ke point sini. Ini kita tengok kita punya dada dia. Dada dia bagi 8 ni. Mana tadi? Dada keliling dia dada. Keliling 8. Dada. Bahu ke dada. Keliling dada ni. Keliling dada. 32 kita kena bagi 8, kita akan dapat lebih kurang 4 inci. Cuba tulis kat sini. Ni ketat dada ketat 32, contoh dada ketat 32 bagi 8. Bagi 8. Lebih kurang 4 inci. 4 inci. 4 inci ni, ini ialah formula bagi sesiapa yang bertanya-tanya lah kenapa kita nak kena bagi 8. Okey, yang ini ialah formula untuk dapatkan pangkal lengan yang ini. Yang ini 4 inci ya. Dia kat sini pun sebenarnya kadang-kadang ada isu juga ni. Kadang-kadang isu dia macam mana tu? Untuk yang untuk kanak-kanak. Dia untuk kanak-kanak bawah daripada 4 lah. Contohnya 3, 2.5 macam tu ya. 3 ke 2.5 boleh pakai untuk kanak-kanak. Dewasa yang saiz biasa SM. SM, L kalau kita makin besar kita antara 4 hingga 5. Antara 4 hingga 5. Dia boleh sampai 6 ke? 6 kita tak boleh. 6 untuk blazer yang tadi. Dia kalau biasanya 4 hingga 5 tu untuk dewasa. Kalau 6 dia akan jadi macam Abel pakai. Siapa yang join live daripada awal tadi nampak bila Abel pakai kod, kita nak angkat si kod tu terangkat sikit. Sebab dia macam macam tak cukup nak angkat tangan. Dia tegang, dia tak dapat angkat tangan sampai sampai habis. So yang ini untuk normal. Empat. Kita buat garisan lurus saja. Garisan lurus saja, tak ada kiraan, luruskan saja. Kemudian kita dah dapat tadi ukuran ketiak kita 9.5, 19 bagi 2, 9.5. Kita tolakkan setengah inci ya. Okay. So keliling ketiak tadi kita dapat keliling ketiak kita ketat 16. Kita tambah
longgar 3 inci. 3 inci ni normal eh. Normal kelonggaran. So 16 tambah 3 untuk ketiak dapat 19. 19 ni kita bahagi 2. Kenapa? Sebab kita sedang buat bahagian depan sahaja. Sebab tu dekat pola kita bahagi 2. Bukan bahagi 4 tau. Ha, bahagi 4 tu untuk dada, pinggang, punggung bahagi 4. Tapi kalau untuk ketiak kita bahagi 2 sahaja, kita dapat 9.5. Tapi 9.5 ni kita tolakkan setengah. Jadi 9 sahaja. Sebabnya, okey, kita akan terangkan lagi nanti. Inilah kat sini ya. Kemudian kita buat garisan. Okey, buat garisan daripada sini ke sini 9. Kita tolak setengah. Untuk apa-apa saiz sekalipun, kalau misal kata you dapat 10.5 ke 11 ke, you kena tolak setengah inci dulu untuk garisan lurus ni. Kemudian bagi 2. Bahagi 2. Bagi 2 kat sini ya. Kemudian kita keluarkan setengah, masukkan setengah. Yang atas kita keluarkan setengah, yang bawah kita masukkan setengah. Kita gunakan yang ini, kita lebih kurang 1 inci lah kita turunkan. Jadi bila kita buat tarik macam ni, kita tak nak tajam. Tajam. Kita dia nak landai sikit. So tips juga dekat sini untuk sesiapa yang beli buku ke, kadang-kadang join kelas ke, benda ni yang kita nak highlight sebenarnya. Dia turun 1 inci ni straight. Supaya bila kita dah siap dah buka benda tu ataupun kita dah potong kain, dia tak ada tajam terus. Dia tak ada tajam macam ni ha, tajam. So tak landai, tak cantik lah ha. So dia akan landai dekat, sebab kita kan sekarang tengah buat bahagian tangan depan dan belakang untuk guna satu pola sahaja. Jadi yang ini kita straightkan supaya dia landai. Kemudian kita akan gunakan pembaris L ni, point ni akan bertemu kat sini eh. Ada yang bahagi 3. Kalau bahagi 3 tu kita, tapi ini kita tunjukkan secara ringkas yang dia mudah sebenarnya dipaham. Kalau ikut cikgu, cikgu ada banyak banyak formula. Cikgu yang berbeza ada formula yang berbeza. Tapi kita nak tunjukkan untuk orang-orang yang baru belajar menjahit ni, kita nak tunjukkan teknik yang mudahlah untuk you all faham, iaitu bahagi 2 saja. Lepas tu mas yang ini setengah, yang ini setengah. So you guna pembaris L, gariskan je dulu. Lepas tu baru kita uji dia punya. Sini setengah. Sini setengah ya. Keluarkan setengah. Keluarkan setengah. Ni masukkan setengah. Kemudian kita ukur. Yang takut yang dia kata sini lebih besar daripada lubang tiak sebab dia tak ukur secara betul ya. So sekarang ni kita ukur dia punya lengkok yang kita dah lukis tu. Okay. Okay. Ukuran dia dapat tepat. So dekat sini dapat 9.5. In case lah dia turunkan sikit. Ni line ni, line ni kita akan turunkan sikit. Misal kata macam bila dia dah lukis ni, kita kan nak dapatkan 9.5. Sebab tu tadi kita garis lurus ni kita tolak setengah tadi. Sepatutnya kan 9.5, tapi untuk lurus kita tolak setengah apa-apa ukuran sekalipun. Macam Abel cakap tadi, if in case you dapat 11 ataupun you dapat 10 ke, you tetap kena tolak setengah untuk garisan lurus. Sebab bila dia buat lengkok, dia dah makan kita punya lebihan. Maksudnya kalau sini ke sini 9, bila kita buat lengkok, lengkok ni akan dapat 9.5. Tapi in case kita buat lengkok tu dapat 9 je, kita nak 9.5, kita turunkan sikit. Sebab dia tak jauh beza pun. Lepas tu kalau sama juga, kalau kita nak buat, nak dapatkan 9.5 tapi kita tak cukup 9.5 tu. Terlebih lah 9.5 tu, dapat 10 ke 9, 3 suku ke, kita naikkan sikit supaya dia dapat 9.5. Dia tak lari, tak lari banyak. Okey, yang ini bahagian depan. Bila kita dah dapat pada bahagian hujung, hujung tangan, kita gunakan pembaris. Ini kertas ni tak cukup, kita anggarkan. Satu pandang, kita anggarkan macam ni saja. Hujung tangan contohnya, 12, kita ambil 6. Kita ambil yang ni, hujung ni, kita tandakan macam ni. Dia tak boleh pakai pembaris lurus. Kalau pembaris lurus, dia tak cantik. Tapi kalau bahagian bicep sini, bicep ni,
besar biasa badan XXL tu plus size. Plus size, dia akan besar kat sini. Kita kena ukur. Kita terpaksa gunakan pemaris ni jugalah. Okay. Sebab semalam pun kita ada bagi sesiapa yang terlepas episod semalam, kita ada tunjukkan tips kenapa orang yang plus size biasanya tak selesa bahagian sini, bahagian bicep. Kita panggil bicep ni kan, sebabnya dia ada muscle sikit dekat bahagian bicep ni. Jadi kita instead of just ukur bahagian ketiak, kita kena tambah lagi satu ukuran, iaitu ukuran bicep. So kita buat keliling sama juga, ketat tambah P28 tapi yang kena ini ikut, ikut keselesaan. Ha, dia tak boleh tambah 3 inci. Nanti dia jadi macam terlebih daripada paras ni pula. Ha, macam tu. Kita kena ukur masih ada kelonggaran baru kita buat kat sini. Kita pastikanlah. Contohlah, contohnya yang warna biru tu contoh untuk ni, kalau orang yang plus size dia besar dekat bahagian bicep dia tu, kita kena ambil kira lah. Sebab tu kalau kita ambil ukuran badan, kena tengok orang yang datang tu macam mana. Kalau dia just macam standard size SML tu, it's okay ambil ketiak sahaja tambah 3 longgar. Tapi kalau dia plus size, tambah sikit ukuran lagi satu dekat bicep. Okay. Ini bahagian hadapannya. Yang kalau yang bahagian belakang, kita dah terkeluarkan macam ni. Bahagian belakang ni kat sini keluarkan suku juga. Tapi poin daripada poin sini lah kita akan keluarkan. Kita untuk bahagian pola belakang, kita tak ubah bahagian atas, kita ubah bahagian bawah ni sahaja. Sama juga dengan dengan badan, kita tak ubah. Kita macam tak adalah macam nak ubah banyak sangat. Kita keluarkan sikit macam ni. So untuk belakang kan. So belakang pun bahagian bawah je kita ubah dia. Kita boleh adjust pembaris ni sampai dapat. So guna pembaris L je. Sebabnya mula-mula ni tak perlulah macam nak beli pembaris yang power-power. Sebabnya you pun baru start belajar. Kita ada ada jenis pembaris-pembaris yang membantu dalam ukuran lengkuk ketiak. Tapi untuk yang baru-baru nak belajar menjahit, yang modal pun cukup-cukup modal saja. Jadi kita suggest benda-benda yang simple. You boleh mudah untuk dapatkan pembaris L dengan pembaris lengkuk ni. Ialah pembaris yang you boleh mudah untuk dapat dekat kedai. Jadi tak payah pening-pening sangat. Kalau macam pembaris ni, yang ni pembaris ni boleh juga guna. Dia sangat membantu kalau kita buat lengkuk untuk baju kanak-kanak. Yang ini you boleh dapat dekat kedai-kedai alat-alat tulis lah. Sebabnya yang ini pembaris kejuruteraan sebenarnya. Ha, jadinya senang untuk dapat dekat kedai-kedai biasa. So tak ada masalah pun. Lagi okey, ada yang minta cikgu ulang semula cara nak ambil ukuran bicep yang besar untuk draft atas pola. Contoh boleh tak ambil tunjuk kat sini? Okay, kita kena naikkan sikit kamera. Kejap, kita habiskan dulu dekat atas ni. Dekat pola dah habis akhirnya. Okay, sekejap sebelum nak jawab soalan Puan Kartini untuk bicep tu, sekejap ambil ulang balik. Sekejap saja dekat sini. Okay, kita ulang balik Kalau kita ambil ukuran, sebabnya bahagian ni bila kita lukis memang nampak simple. Kan macam bila kita terangkan ni, tak adalah rumit mana pun, tak adalah banyak sangat formula yang you all kena kena tahu. Dia simple saja. Tapi kalau you tersilap tersilap masukkan benda ni, yang dia akan dapat tak selesa. Ha, contoh macam you kurang keruk, bila you pakai dia jadi gelembung, macam ada lebihan kain. So kalau nak keruk lebih untuk badan-badan yang jenis yang kurus, yang tak ada bahagian dada kat depan tu, keruk lebih sikit boleh sampai 3 suku daripada garisan lurus ni. Untuk normal kita masukkan setengah saja. Kalau untuk plus size pun masuk setengah jugalah. Tapi untuk bahagian belakang kita akan masukkan suku sahaja. Tapi untuk plus size kita straight je. Tak payah masukkan pun tak apa, sebab dia ada daging kat belakang. So kita takut bila kita keruk lebih sikit tu, bila dia nak tarik tangan ke depan jadi sempit. Okay, so yang ini. And then ambil ulang balik dekat paras ni. Bila you buat pola,
bahagian bahu ke dada, jangan lukis guna marker dulu. Kalau kat sini kita lukis marker lah sebab kita nak tunjukkan dalam kamera, tak nampak pula. Biasanya bahu ke dada kita lukis guna pensel je dulu sebab garisan ni boleh berubah. Boleh berubah ke atas sikit atau ke bawah sikit, depends on masa you lukis lengkuk ni. Bila you dah masuk sini, you nak lukis lengkuk ni kan? Suddenly bila you letak you punya pembaris ni, macam mana? Okay. Bila kita letak pembaris ni, lepas tu kita jangan lukis dulu. Ambil tali tip, ukur daripada selepas turun bahu tu eh. Ukur daripada situ sampai hujung sini. In case kalau you nak 9.5. Tapi bila you ukur, you dapat 9 sahaja. So you turunkan sikit bagi dia besar. You turunkan sikit bahagian paras dada ni ke bawah supaya you dapat 9.5. Tapi dengan syarat jangan ubah garisan merah ni. Garisan merah ialah ukuran yang kita ambil bahagian dada. Dia macam you sebenarnya sedang ubah skala saja. You sedang ubah dia punya ni je. Ke bawah untuk you besarkan sampai you dapat ukuran yang you nak. In case kalau you ukur dekat sini, you dapat 9, you nak dapat 9.5 tapi you dapat 9.3 suku. Terlebih kan? So you naikkan supaya dia kecil sikit, dapatlah 9.5 yang you nak. So tapi jangan ubah garisan merah ni. Sebab garisan merah ni kalau you ubah, dada you akan sempit. Sebab ni ukuran dada ni, ukuran dada yang kita ambil. Tak nak ubah apa-apa dekat bahagian lebar, kelebaran dia kita tak nak ubah. Kita nak ubah naik atau turun sahaja supaya lengkuk yang you dapat tu, you dapat apa yang you nak. Jadi bila dah dapat baru lukis supaya tak adalah banyak sangat garisan dekat situ. Okay. So you dapat dah tips dekat bahagian sini dengan tips dekat bahagian paras paras dada. Paras dada boleh adjust bawah atau atas. Okay. And then lagi satu tips, okay, tips pertama dekat sini ke berapa masuk dia punya keruk ni, itu tips pertama, okay. Cerita tadi kita dah cerita kan. Tips yang kedua, bahagian ni boleh turun, boleh naik, depends on lengkuk yang you nak. Lepas tu tips yang ketiga, bila you garis benda ni, garisan dia tolak setengah supaya bila you lengkukkan dia dapat ukuran yang kita nak. Okay, lepas tu kat sini banyak formula, lain cikgu lain formula dia, tapi kita tunjukkan formula yang sangat ringkas sahaja, iaitu bahagi saja dua, keluarkan setengah, masukkan setengah. Okay, lepas tu lengkukkan. Okay, lepas tu kat sini ada tips yang ketiga ni. Tips pertama, kedua boleh naik turun, ketiga dekat sini. In case kalau you buat lengkuk ni, you tak dapat 9.5 kan, kita nak dapat 9.5 tapi tak dapat 9.5, you dapat 9 suku kecil. So you turunkan bagi dia besar, dapatlah 9.5. Tapi kalau you ukur paras sini, you nak 9.5 tapi you dapat 10, naikkan sikit. Naikkan sikit sampai you dapat 9.5, tapi kita kira macam kita adjust bahagian sini je lah, bahagian sini saja. Lepas tu untuk bahagian belakang ni, bahagian depan kita masukkan setengah, bahagian belakang kita masukkan suku saja. Sebab dekat sini pun kita masukkan kurang kan, kita masukkan suku dekat sini. Dekat sini pun kita masukkan suku. So yang atas ni tak payah ubah apa-apa. So kita ada 3 tips untuk keselesaan. Bahagian sini kena make sure you keruk betul. Untuk plus size macam mana, untuk standard size macam mana, untuk orang yang kurus macam mana. So tadi kita dah terangkan. Siapa yang tertinggal boleh patah balik video ni nanti lepas live. Okay. Tips yang pertama. Tips yang kedua, paras dada. Tips yang ketiga, okay, sini. Kalau you tak dapat, you turunkan, you naikkan. Tak ada masalah pun bila turun naikkan, asalkan dia punya beza tu tak berapa besar sangat. Dan tips yang keempat untuk keselesaan ialah bahagian bicep. Okay, so kalau orang tu orang yang kurus ataupun badan yang normal, tak ada masalah pun dekat bahagian bicep. Tapi kalau orang tu plus size, kita kena tambah instead of just ukur keliling ketiak tambah 3 longgar, kita perlu tambah bahagian bicep. So ingat empat tips yang menjamin keselesaan kita, iaitu this one 1, 2, 3, 4. So ada 4 tips untuk keselesaan. So sekejap, tadi ada yang minta untuk kita ulang balik cara ambil ukuran
bicep. So Abel akan tutup sekejap kamera, sekejap saja, jangan keluar dari live. Abel tutup sekejap kamera supaya Abel boleh naikkan kamera tu, kita dapat facing kita lah. Okay, jangan keluar live eh, sekejap saja. Okay, ibu kat sini. Okay. Okay, untuk yang kita nak ulang kat sini lah. Okay, sini kan. Kalau ukuran ketiak tadi, kita nak ambil macam mana? Ketiak pun ada tips juga. Jangan ambil macam mana? Ambil ukuran yang salah tadi macam mana? Bawah sikit. Bawah sikit. Dia macam ni. Kalau you ambil ukuran macam ni, salah tau. Macam ni salah. Yang atas tu dia kena tarik sikit, bagi betul-betul dekat atas bahu itu. Lepas tu masukkan sikit bagi dia lengkuk. Yang tu dah dapat berapa tips dah? Dah dapat 5 tips dah pagi ni kan? Lepas tu untuk bahagian badan yang normal, okey lah. Kita boleh terus ikut pergelangan tangan. Tapi bahagian yang ada daging kat sini, kita ukur macam ni, kita ukur macam ni. Contohlah yang ni 10, kita bagi kelonggaran. Lepas maknanya kita memang dah ada kelonggaran dah. Ataupun kita masukkan 3 jari ke. Macam masukkan 3 jari macam ni, dah semestinya ada kelonggaran. Tapi jangan lepas paras ketiak pula. So nanti dia pelik sikit. So kalau nak lebih tu, jangan terlepas bahagian point terakhir ketiak tu. Okay, itu lagi. Ada apa-apa lagi soalan? Okay, itu sahaja rasanya. Okay. Satu lagi jenis kain. Okay, jenis kain. Kain, kalau kain tu jenis memberi, contohnya macam lycra, kita boleh kecikkan pada bahagian lengan. Sebab bila kita potong kain tu macam ni kan, dia nampak landai, dia akan memberi. Kita boleh kurangkan setengah, atau sampai ada kain tu dia memberi sangat sampai 3 suku pun kita boleh kurangkan. Nanti bila kita adjust masuk dalam ketiak, dia akan ngam. Itu dari jenis kain lah. Sebab kalau lycra tu dia lembut, dia bila kita jahit tu, bila kita tarik dekat atas mesin, dia akan membesar. Dia akan membesar sikit. Jadi dekat bila kita potong kain tu, kita kecilkan sikit supaya bila kita tarik dekat mesin tu, tertarik. Sebenarnya tak perlu tarik pun, tapi bila kita nak fit dekat badan tu, kita kadang-kadang kita tertarik. So bila tertarik tu, kain tu akan membesar sikit. So itu yang macam terlebih sikit lah. Rasanya itu saja untuk perkongsian pagi ni. Jadi sesiapa yang ada soalan untuk kita bincangkan bahagian-bahagian kritikal, bahagian mungkin lepas ni kita boleh touch bahagian leher ke, mungkin ada sesiapa yang masih ada masalah untuk ukur bahagian leher, ataupun biasanya dah ada pinggang punggung tak ada masalah, sebabnya dia macam bila you tahu formula ketat tambah longgar bahagi 4, terus you dah boleh guna pembaris lengkuk tu untuk buat pola. So tak ada masalah pun. So mungkin ada yang bertanya bahagian leher. Kadang-kadang leher tu macam mana kita nak adjust kan, bagi selesa tak terlalu besar. So boleh komen dekat ruangan komen ke apa-apa ke. So itu saja untuk perkongsian pagi ni. Sebelum kita tinggalkan live, Abel nak berkongsi tentang buku sebenarnya. Okay, untuk minggu ni kita ada offer untuk buku Merajah Pola. Ini adalah buku keluaran kita yang keberapa, Abel tak ingat dah. Tapi yang ini adalah buku keluaran terbaru kita lah. Untuk sesuai sangat untuk newbies, sebab tu tajuk kita newbies. Okay, so sesuai untuk newbies sebabnya. Kenapa? Sebab kita ada contoh design, okay? Contoh design, so kalau newbies nak, dia cakap dia nak belajar jubah airline, kita ada 20 design. So ada contoh gambar, ada carta ukuran macam Abel cakap tadi. Kebanyakan newbies ataupun student kita, bila dia ambil ukuran, dia rasa macam logik ke tak logik cikgu ukuran yang saya ambil ni. Lepas tu ada juga yang hadapi masalah, contoh macam berapa kelonggaran yang kita perlu tambah mengikut design tertentu. Sebab tak semua design kita kena tambah kelonggaran yang sama. Jadi dekat dalam ni pun dia boleh rujuk, sebab kita gunakan teknik ketat tambah longgar. Kalau you dekat dalam ni, contoh macam keliling ketiak 16 tambah 3. So you boleh tahu dekat situ 16 ketat tambah 3 longgar. So bila you ambil ukuran badan you, mungkin ketat 17, you boleh tahu kena tambah 3 inci longgar. Selepas tambah baru kita substitute. Macam belajar matematik pula kan, substitute, replace.
kita replace dekat formula formula kita. Ha, kejap, ha, betul. Ah, oh, okey, ha, nampak pun. Macam tu kan. Ha, kita ada berkala. Berkala, ha, dia dah start silau dah. Sebab kat depan ni ada ada lampu terang. Ha, jadi dia macam tadi tu lah. So dia ada berkala, warna merah dan warna biru. Tak payah pening-pening untuk tahu bahagian warna merah tu kiraan macam mana sebab you just ikut sahaja. Perlu substitute, perlu ganti sahaja apa tu nombor warna biru mengikut ukuran ketat dan longgar. Yang dah siap longgar masuk dalam formula ni terus boleh buat pola. Ha, dan untuk bulan ni, untuk minggu ni, siapa-siapa yang dapatkan buku ni, kita akan berikan video. Video untuk semua 20 design, video sebabnya macam kalau kita beli buku saja, kadang-kadang kita tak faham dekat mana kita nak start. Kadang-kadang macam macam tadi tu kan kita banyak share tips. Tips ni susah kita nak cerita dalam buku. Ha, so lebih senang kalau kita tengok video. So kita boleh dapatkan tips. Pagi ni sahaja kita dah share berapa tips untuk dapat keselesaan. 5-6 tips kan untuk dapatkan keselesaan bahagian ketiak. So benda-benda ni kita highlight dalam video untuk setiap 20 design. Kita ada design kanak-kanak, jubah dewasa, baju-baju lelaki, baju kurung, kebaya. Lepas tu ada kiraan collar, kemeja, collar cakap musang, semua ada kat dalam buku ni. Dan berserta video. Jadi siapa-siapa yang dapatkan buku ni, dia dapat juga video merajah pola dan juga dia dapat apa tu, discussion group. Sebab kadang-kadang orang dah beli buku, dah ada video tapi ada part yang dia tak tak sure, tak pasti sama ada cikgu betul tak nak nak buat benda ni. Saya nak potong kain ni tapi saya nak make sure kan dulu pola yang saya buat tu betul. Jadi kita ada discussion group. So dapat buku, dapat video, dapat discussion group di Telegram. Okay, so buku ni sedang dalam offer. Jadi kalau nak dapatkan buku ni boleh contact nombor yang sedang berjalan dalam talian anda sekarang. Cikgu Finas tengah tunggu dalam talian untuk bantu you dapatkan buku ni. Dan bagi sesiapa yang berminat untuk join kelas online, kalau dalam buku ni kita hanya bagi yalah, buku pun buku merajah pola dan video yang kita bagi pun hanya part untuk merajah pola sahaja. Tapi kalau you berminat untuk join kelas kita untuk belajar dari cara ambil ukuran, merajah pola, potong kain sehingga menjahit lengkap, habis sangat-sangat syorkan you untuk masuk kelas online supaya you dapat guidance yang penuh dari A to Z. Dan juga ada discussion group lah dalam setiap package kita. Memang kita sediakan discussion group, kita tak nak tinggalkan you tertanya-tanya apa yang you nak buat sebenarnya. So bila kita ada discussion group, so kita still keep in touch. Tak adalah you beli buku, beli buku semata-mata. So tak ada. Bila beli buku dan juga ada group discussion untuk kita still keep in touch, still boleh bertanya apa yang kita tak faham ataupun kita nak kepastian. So kita ada buku, ada kelas. Okay, so untuk sesiapa yang belum like ataupun follow page Able Tailoring, dijemput untuk like page kita sebab you boleh dapat banyak kita nak kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8:30 pagi secara live. Kita sebenarnya menjawab segmen kita pun tanya tailor. So sebenarnya kita menjawab soalan-soalan yang kita selalu tanya untuk secara live supaya kita dapat berkongsi dengan ramai orang lah yang hadapi masalah yang sama. So siapa-siapa yang ada Telegram, okay, siapa-siapa yang ada Telegram, yang belum ada Telegram boleh install Telegram. Telegram tak berat pun, dia lebih kurang macam WhatsApp. Okay, siapa-siapa yang ada Telegram, install Telegram, masuk grup Able Tailoring. So dekat dalam tu, siapa ada Telegram boleh search dekat atas tu Able Tailoring. Sekejap lagi pun kita akan bagi link dekat ruangan komen untuk masuk Telegram Able Tailoring. Dekat dalam tu kita dah susun daripada senarai peralatan jahit, daripada cara ambil ukuran, ada sedikit sudutan merajah pola yang mungkin boleh membantu you spark you punya apa minat dalam menjahit sebab kita masih di bulan pertama 2021. So Abel harapkan keazaman you tu masih membuak-buak lagi untuk belajar menjahit. So boleh join Telegram Able Tailoring, free saja, tak ada charge apa-apa.
Dekat dalam tu kita dah ada senarai tutorial cara nak buat lapik leher, cara nak pasang piping leher dalam bentuk gambar ataupun video. So banyak sangat, habis nak sebut satu tutorial pun memang dah berlambak dalam tu. So jangan lepaskan peluang, yang ini free saja. Yang Telegram Able Tailoring tu free saja. Okay, kalau nak tanya harga buku dan macam mana nak dapatkan harga buku, boleh contact nombor dekat bawah tu. InsyaAllah nanti Cikgu Firas akan bantu, dan nanti lepas live ni pun Abel akan letak link untuk you dapatkan lebih detail tentang buku, kelas dan juga masuk grup Telegram yang percuma tu. Okay, so itu sahaja untuk live kali ni. Kita pun dah bersiaran hampir satu jam. So kita insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan topik yang lain. Stay tune setiap hari Isnin hingga Jumaat. InsyaAllah kita cuba untuk konsisten setiap pukul 8:30 pagi. Okay, kalau ada soalan apa-apa yang you nak tanya, you boleh tanya dekat ruangan komen, atau juga you boleh bertanya dekat grup Telegram yang free tu, Able Tailoring. So itu sahaja. Assalamualaikum. Semoga apa sahaja yang kita kongsi hari ini memberi manfaat kepada diri Abel dan kepada semua yang menonton. So itu sahaja, doakan kita dapat kita diberi kesihatan yang baik untuk kita terus memberikan share lebih banyak ilmu untuk manfaat semua. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.